Putri. Sekarang kelas kacer. Asli keren banget. Petugas keamanan, petugas keamanan yang masih di luar tanpa. Saya dengar-dengar ada kacer piri-piri. Ada kacer apa? Jangan percayakan. Bohong sama Umi. Bohong. Turun. Ya ada. Ini kan kacer nih. Iya. Gak ada. Ada itu cuma gaya doang. Kalau di BNR, itu yang pertama itu ramah lagi. Karena durasi kerja. Ekor itu tidak wajib. Jadi cuma tambahan. Di saat burung sama sejajar penilaiannya, ya lebih ada yang bisa ekor. Kita jadi ini yang bisa ekor. Tapi yang selalu ditambahkan itu ramah lagi ya. Kepitnya rapat, ngerol, ada isi yang tambahkan. Jadi bukan patokannya main ekor. Dan kita nggak ada lomba ekor. Lomba burung berpisau, jadi pisauannya. Apa nih Kak Ijo? Selamat harus siap-siap akan happy, harus siap-siap akan happy. Oke, Brian, hari ini gua udah ketemu nih yang juara kacer tadi. Asli keren-keren banget kacer di Lampung. Banyak banget kacer mewah tadi nomor 17. 27, 18. 22. Ya, 22. 17 yang nyungsep 3 kali. Asli itu juga bagus tembakannya. 18 durasinya dapat. Cuma 18 banting-banting. Benar. Cuma 27 tadi nyepitnya lumayan. Mati, tembak roll. Burung now. Jangan sombong. Gua udah tahu dia. Dia orang ini ngomongnya rada-rada sombong kalau dia. Gua mau cerita dulu. Gua pertama kali ketemu dia, burung gua ditawar ceban, Ren. Anjrit, gua bilang, bayangin, burung gua ditawar ceban. Gua cuma ketawa. Di mana? Di Bogor. Gila, Ren, ya. Makanya, burung gua udah main durasi gila ya. Dan gua waktu itu dibuang. Dia bilang, tuh burung bagus. Kalau burung lu ceban, gua beli. Wisset, dah. Dia kagak. Tapi saya seneng sama Umi ini orangnya, gimana? Dia juga sedih. Oh, Omame, lu ikut sekalian? Ini ponakan. Oh, ponakan. Ya. Oh, ganteng ya ponakan lu? Om juga ganteng. Om, mau nanya dong, ya. Settingan harian. Settingan harinya dia makan jangkrik berapa? Kenceng ya. Berapa? 10-10 pagi sore. Pagi sore? Kerotok-kerotok gitu. Setiap hari itu kerotok? Iya, lumayan lah. Sudah gitu, makan sore kayaknya berkiat itu kurang. Oh, karena kerotok tiap hari ya? Iya, karena kita kan pengen lomba terus nih. Pesik, sombong. Iya, ya, bukan sombong. Mandinya. Mandinya dua hari sekali. Nah, mau lomba lu naik makanannya tuh hari apa? Hari mulai dari malam minggu. Malam minggu aja. Naik jangkrik aja. Mulai nongkong nggak dia? Main nongkong. Hari minggunya? Minggu pagi sebelum ini kasih lagi nongkong. Asli nih apa ya mainnya anteng ya? Udah gitu. Gak ada anteng naik turun. Maksudnya dia tuh nggak ngejeruji. Gak. Biji sama sekali, volumenya juga tembusnya, ya bener sih. Tadi gua ngeliat emang yang bagus udah pertama kali 27, 17, 18 pertama kali. Emang musuh beratnya tuh 18, bagus tuh burung. Dewa Ruci itu namanya. Oh itu dong. Burung di pinggir terus, nggak berani masuk ke tengah. Oh mainnya main pinggir. Kalau ini burung main pinggir mau. Mau makan aja biar bebas. Makanya asal ada tiketnya nanti. Keset. Ya elah. Iya. Gimana kalau kita pesan di Jakarta kan lama kayak ini dong? Benar-benar. Nah, itu kita akan coba bagaimana caranya. Kita pesan tiket. Jadi nggak mesti nomor. Berarti besok lu turun dong di Bank BOI. Insya Allah. Jangan lupa kalau ke Jakarta bawa oleh-oleh ya, Ki. Oke. Turun lagi? Oh iya, turun. Kesian dong kawan yang lain kalau kayak gitu lu turun lagi. Nanti gua pulang dong. Oke deh, semoga sukses terus. Enggak, gua nggak mau ngopi di situ. Kita makan tanah. Ya, makasih banyak ya. Sukses terus ya.